Sahabat Wasit Sabda yang terkasih, pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 diadakan pentabisan gedung gereja paroki Laktutus Keuskupan Atambua, Timor Indonesia. Perayaan dipimpin oleh Monsinyur Dr. Dominik Kesaku, didampingi oleh puluhan pastor konselebran, dan perayaan yang dikemas dalam nuansa yang cukup hikmat itu dihadiri oleh ribuan umat. Gedung gereja paroki Laktutus merupakan sebuah ikon gereja yang megah, unik dan eksotik, mirip gaya arsitektur Yunani kuno di wilayah Keuskupan Atambua. Dalam sambutannya, Uskup Keuskupan Atambua mengatakan bahwa gedung gereja paroki Laktutus merupakan model gedung gereja pertama di Timor yang berbentuk stadion dengan altar sebagai pusat dan sumber spiritualnya. Gedung gereja Katolik paroki Hati Kudus Yesus Laktutus ini terletak di Desa Foho Eka, Kecamatan Nanai Dua Besi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Paroki ini berada di tepat perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokrat Timor Leste. Gedung gereja ini dibangun di atas bukit dengan lahan seluas 1.200 meter persegi yang hampir keseluruhannya saat ini telah ditanami dengan ribuan anakan pohon jeruk keprok sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Uskup Keuskupan Atambua. Gereja ini dibangun sejak tahun 2015 bersama Pastor Paroki Pater Christopher Ustara OFM, dan pembangunan gereja Laktutus ini dilakukan karena gereja yang lama yang dibangun sejak tahun 1968 tidak mampu lagi menampung umat ketika merayakan Ekaristi. Jumlah umat paroki Laktutus saat ini terus bertambah sehingga paroki yang dimekarkan dari paroki Roh Kudus Halilulik tahun 2004 ini perlu memiliki bangunan yang baru. Bangunan yang diarsiteki oleh Bruder Agus Dewanto OFM ini dibangun dengan konsep lokal baik dari segi desain gambar maupun material bangunan. Gedung gereja berbentuk rumah adat merupakan lingkaran penuh yang disesuaikan dengan keadaan kontur tanah di atas bukit Desa Foho Eka. Sementara seluruh temboknya merupakan potongan-potongan batu alam yang berasal dari wilayah tersebut dan dikerjakan oleh umat sendiri. Selain bangunan yang unik, gereja paroki Laktutus yang baru ditabiskan ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Berada di atas bukit dengan latar belakang bebukitan dan hamparan batuan indah sebagaimana kekhasan pesona Timor. Tentu tempat ini sangat cocok untuk menjadi salah satu destinasi wisata rohani di Keuskupan Atambua. Uskup dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap pembangunan gereja selalu membina kebersamaan. Gereja Laktutus dibangun atas kerjasama dengan seluruh umat dan semua umat Allah di mana saja mereka berada. Uskup menghargai semua inisiatif, semua pengorbanan, donasi, sumbangan, pikiran, dana dan semua yang diberikan kepada umat di Laktutus sehingga gereja paroki Laktutus ini dapat berdiri dan ditabiskan. Uskup juga mendoakan semua orang yang mengambil bagian dalam pembangunan gereja ini agar mereka senantiasa dilimpahi berkat dari Tuhan. Dalam sambutan itu juga, Uskup mengingatkan tentang pekerjaan lanjutan setelah gedung gereja ini ditabiskan, yakni penataan taman dan penanaman serta pemeliharaan pohon-pohon penyangga air. Dengan semangat berpikir pembangunan bersifat ekologis. Uskup juga mengajak umat Laktutus sebagaimana Santo Fransiskus Assisi yang sungguh mencintai alam untuk selalu mencintai dan melestarikan alam. Nah, sahabat Wasit Sabda yang terkasih, marilah kita bersyukur dan bergembira bersama umat paroki Laktutus yang telah kerja keras untuk membangun gereja sebagai tempat peribadatan mereka. Tuhan memberkati dan Ave Maria.